my channel. Jadi di video kali ini aku mau bikin video skincare routine karena banyak banget dari kalian yang request video ini. Sebenarnya karena tahun ini aku lebih sering di rumah aja, aku lagi memberanikan diri untuk gonta-ganti skincare, untuk mencari skincare yang mana sih yang paling cocok di aku. Tapi di video ini aku bakal kasih tahu kalian skincare yang aku pakai di tahun 2020. So, makasih ke kalian semua yang udah nge-request video ini and ayo kita mulai. Jadi sebelum aku cuci muka, aku biasanya gosok gigi dulu karena belakangan ini aku baru nyadar kalau misalnya aku gosok gigi abis aku cuci muka, aku suka ada jerawat gitu di dagu aku. Nah, abis aku selesai gosok gigi, aku pakai bando ini biar gak ada rambut yang mengganggu muka aku selama aku cuci muka. Step pertama di skincare aku itu untuk mencuci muka. Ini aku ada 2 sabun cuci muka. Yang kiri itu facial foam biasa buat daily use. Dan yang kanan itu scrub muka yang aku pakai 2-3 kali seminggu. Menurut aku scrub muka itu penting karena dia dapat mengangkat sel kulit mati dan juga mengangkat komedo yang ada di muka aku. Sebenarnya aku nggak terlalu bisa mencuci muka di wastafel karena baju aku bakal basah dan bakal berantakan. Jadi biasanya aku tuh kalau cuci muka itu pas lagi mandi. Kalau aku nge-scrub muka aku pasti juga sekalian pakai facial mask yang aku juga pakai 2-3 kali seminggu. 2 masker favorit aku itu ini, yaitu Innisfree Capsule Recipe Pack. Yang coklat itu buat komedo dan yang biru itu aku pakai kalau muka aku lagi sensitif. Karena belakangan ini muka aku lagi sensitif, jadi hari ini aku bakal pakai yang biru. Abis aku udah olesin masker ini ke seluruh muka aku bakal tunggu 10-15 menit sampai maskernya kering dan nanti aku bakal bilas pakai air hangat. Selanjutnya itu toner dan ini aku pakai tonernya The Body Shop yang aloe. Abis toner waktunya serum. Serum yang aku lagi suka pakai belakangan ini itu serumnya Scarlett yang baru keluar dan lagi nge-booming banget. Serumnya ada 2 varian, yaitu Brightly Ever After buat mencerahkan kulit dan juga yang acne untuk menghilangkan bekas jerawat. Dan karena aku lagi ada bekas jerawat, jadi aku pakai yang acne serum. Yang aku suka di serum ini itu, dia nggak ada tambahin fragrance, jadi lebih aman buat muka-muka sensitif. Ini before dan afternya, aku pakai serum ini selama 2 minggu, dan kalian bisa lihat bekas jerawat aku lebih pudar. Serum ini, satu botolnya itu harganya Rp75.000 dan isinya ada 15 ml. Kandungan acne serum ini itu ada tea tree water, jeju centella asiatica, vitamin C, salicylic acid, dan juga licorice extract. Buat kalian yang mau tahu manfaatnya, kalian bisa pause aja. Worth it banget sih buat kalian yang lagi mau cari serum yang murah dan berkualitas. Abis serum, waktunya untuk pakai obat jerawat. Ini aku pakai obat jerawat yang dari Jepang. Dulu temen aku ngerekomendasiin aku untuk pakai ini. Obat jerawat ini aku pakai di daerah muka aku yang merah, atau ada bekas jerawat, atau mungkin daerah muka aku yang rawan jerawat. Karena aku punya bulu mata yang sangat pendek dan tipis, jadi aku lagi cobain ini, Optilash Serum. Dan ini sih katanya bisa ngepanjangin bulu mata ya, tapi aku udah pakai setengah botol dan aku nggak terlalu merasa kalau ada perubahan. Dan ini aku beli harganya lumayan mahal, tapi kayaknya aku nggak bakal beli lagi, karena menurut aku nggak terlalu worth it. Last but not least, step terakhir itu untuk moisturize dan ini aku pakai Innisfree Balancing Cream. Aku fokusin pakai ini di sekitar pipi aku karena muka aku itu combination skin, jadi T-zone aku itu berminyak dan pipi aku itu kering. And I'm done, skincare aku udah selesai. Buat kalian yang kira skincare aku itu panjang, sebenarnya itu nggak terlalu panjang, cuman karena aku nge-scrub dan nge-face mask aja jadi kelihatan panjang. Thank you guys for watching this video. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa di like, comment video suggestions di bawah, dan jangan lupa untuk subscribe. Thank you guys for watching this video, and I will see you guys in my next video. Bye!